Halo, selamat sore para mam. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita kembali lagi di tahun yang baru dengan IG Live Talk with the Expert, membicarakan tentang kapan sih sebenarnya anak itu perlu pemeriksaan radiologi. Oke, sebelumnya kita tunggu dulu kali ya mom-momsnya untuk join, untuk bergabung bersama kita. Sambil menunggu, biasanya sering banget ya kalau dalam pemeriksaan itu kita anak kalau anak-anak kita sakit atau mungkin ada musibah seperti anak jatuh atau apa itu biasanya dokter memberikan kayak suatu saran untuk pemeriksaan radiologi. Nah, sebenarnya kadang-kadang para mom atau para orang tua tuh suka kayak bingung ya sebenarnya. Yang seperti apa sih pemeriksaan radiologi yang harus dilakukan dan mana yang sebenarnya tidak perlu yang harus dilakukan, dan kadang-kadang pertanyaan yang sering juga aman gak sih pemeriksaan-pemeriksaan radiologi pada anak itu sebenarnya seperti itu. Nah, sekarang kayaknya udah banyak nih ya yang ikut. Jadi kita mulai saja dengan mengundang narasumber kita. Tunggu sebentar ya, moms. Mungkin sebentar lagi narasumber kita akan bergabung bersama kita di sini. Iya. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Oke. Suara udah jelas, Dok? Jelas, jelas sekali Dokter Ido. Oke. Nah, Halo para mams, ini adalah salah satu dokter narasumber kita yang sangat ahli banget di bidang radiologi, Dokter Ido Bramantia. Dia spesialis radiologi konsultan. Saat ini bertugas di RSAB Harapan Kita Jakarta ya, Dokter ya. Dan Iya, juga betul, RSAB Dokter Asmi. Medika. Gimana dokter kabarnya? Baik nggak hari ini? Baik, hari ini weekend pertama kita kedua di tahun baru ya, jadi masih penuh dengan harapan dan cita-cita serta hal-hal yang baik. Jadi para mams, Dokter Ido ini adalah salah satu adik kelas saya yang sangat cemerlang ya dulu dan Terima sekarang kasih. umur yang sangat muda sudah menjadi suatu seorang konsultan di bidang radiologi. Jadi kesempatan ini jangan dilewatkan karena kita akan mengupas bagaimana sih sebenarnya pemeriksaan radiologi pada anak. Oke dokter, sebelum kita mulai nih dokter ya, mungkin dokter bisa jelaskan sedikit apa sih sebenarnya dokter pemeriksaan radiologi pada anak itu dokter. Silakan Ya, dokter. sip, Dokter Lasmi, terima kasih atas waktunya. Hai, Moms and Dad dari anakkusehat.id, Instagram Live kali ini. Saya hendak menjelaskan sebelumnya dengan membuka tentang penjelasan singkat apa itu radiologi, terutama radiologi di bidang anak. Seperti kita tahu, mungkin kalau Moms and Dad tahu radiologi, mungkin sekitar X-ray, ronsen, USG, CT scan, dan MRI. Dan itu benar semua bahwa memang pekerjaan kami sehari-hari bersinggungan dengan pemeriksaan-pemeriksaan khusus tersebut. Nah, khusus untuk bidang radiologi anak, ini merupakan suatu bidang peminatan khusus di keilmuan dan di pelayanan kami sehari-hari, di mana pasien kami didominasi oleh pasien neonatus atau bayi baru lahir, kemudian bayi, anak-anak, dan hingga remaja. Jadi menurut WHO atau Kemenkes ya sekitar di bawah 17 sampai 18 tahun itulah batas-batas pasien yang kami layani. Seperti kita tahu bahwa pasien anak adalah bukan merupakan miniatur dewasa. Jadi mereka itu memiliki kelainan dan jenis penyakit yang berbeda dengan kelompok-kelompok usia lainnya. Sehingga banyak juga variasi-variasi normal, banyak juga kelainan-kelainan yang memang berbeda dan khusus hanya ada pada anak. Dan mereka, saya yakin, seperti dokter Laksmi dan dokter anak lain tahu, bahwa memang pasien-pasien ini butuh pendekatan, suasana, lingkungan yang sesuai, persiapan, serta protokol pemeriksaan yang khusus buat pasien-pasien anak. Mungkin kira-kira sekilas awal radiologi anak seperti itu, dokter. Iya dokter, benar sekali karena kadang-kadang kita kalau mau memeriksa anak tuh perlu teknik ya dokter ya, dan triknya juga beda, nggak sama kayak dewasa tinggal disuruh periksa langsung kooperatif dan hasilnya keluar gitu kan dok. Biasanya dokter Betul. radiologi anak tuh lebih ini ya, mendekati dokter anak juga, dia harus tahu bagaimana maunya anaknya gitu ya dokter ya. Iya, Iya. jadi kita teman baik sama dokter anak, dokter bedah anak, dan lain-lain. Betul 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 dokter, karena itu kayak sebuah tim jadinya dokter ya. So, dan mungkin mom perlu tahu ya, karena tempat
kerjanya dokter Ido sendiri tuh benar-benar seperti rumah sakit yang ini ya, taman bermain. Jadi ya dok ya, banyak kayak Yes. gambar-gambar yang sangat lucu yang membuat anak-anaknya tuh ya nyaman ya dokter Betul, gitu betul, dah. kan gitu. Jadi walaupun anak itu sakit, mungkin itu kayak membuat mereka lebih nyaman aja diperiksa di tempat-tempat seperti itu. Oke dokter, tanpa membuang waktu kita mulai aja ya dokter ya, karena ada Ya, beberapa silakan Dokter Lasmi. yang sudah masuk ke direct message-nya Anakku Sehat ID. Oke, jadi memang radiologi pada anak ini kan kadang membuat galau ya dok, para moms-moms di rumah gitu kan dokter. Nah, Iya, pertanyaan yang betul. pertama nih dokter, yang sambil kita menunggu pertanyaan langsung live ya dokter ya. Jadi pertanyaan pertama, dokter, kalau anak saya jatuh nih dokter, nah ini sering banget nih dokter, terus kakinya bengkak atau memar gitu. Sebenarnya apa perlu nggak sih dilakukan ronsen gitu dokter? Gitu dok, gimana dok? Ya, itu pertanyaan yang memang sering sekali diajukan oleh moms and dad gitu. Nah, pada dasarnya kita harus kembali lagi ke tujuan awal. Moms and dad datang ke dokter dengan masalah kesehatan dan masalah medis, tentu mengharapkan diagnosis dan terapi atau kesembuhan. Dalam prosesnya mencapai itu biasanya dibutuhkan pemeriksaan fisik, wawancara dengan dokter, kemudian pemeriksaan tambahan. Tidak semua pasien membutuhkan pemeriksaan sampai ke ronsen, tetapi ada beberapa kalanya pasien membutuhkan untuk memastikan kelainan yang ada. Data ronsen atau gambaran imaging itu sendiri merupakan data medis, dok. Bagian dari keseluruhan data medis yang lain yang sangat banyak. Jadi kami membantu melengkapi data tersebut. Dalam kondisi misalkan pasiennya anaknya jatuh, tentu biasa pasien datang ke IGD atau ke dokter anak atau ke dokter ortopedi. Di sana dokter-dokter tersebut akan mengakses atau memeriksa di awal. Ini si pasien memiliki kecenderungan ke arah patah tulangkah atau pergeseran yang sendika seperti subluksasi dislokasi atau hanya memar dari jaringan lunak. Di situ mereka akan mengirimkan pemeriksaan yang dibutuhkan. Jadi memang kalau curiganya patah tulang, tentu akan dikirim untuk pemeriksaan radiologi atau X-ray. Mungkin kira-kira seperti itu, dok. Jadi kebutuhannya tergantung diagnosis atau penilaian awal dari dokter penanggung jawab pasien yang pertama. Oke, ya benar sekali dokter. Jadi kalau misalnya mungkin dokter tersebut sudah meminta untuk pemeriksaan, mungkin mereka sudah seperti mempertimbangkan memang perlu anak ini untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ya dokter, untuk mengetahui Betul. apa yang terjadi. Betul dokter. Betul, Nah, dok. ini pertanyaan kedua nih dokter. Dokter, anak saya epilepsi nih dokter ya. Apa perlu Yeah. pemeriksaan radiologi karena kemarin hanya rekam otak saja, nah gitu dokter. Nah, mungkin untuk pemeriksaan untuk yang penyakit-penyakit epilepsi seperti ini, apa perlu pemeriksaan radiologi gitu dokter? Silakan dokter. Ya, dok, terima kasih. Dalam kondisi epilepsi, memang pemeriksaan radiologi yang mungkin Ibu masukkan tadi adalah pemeriksaan MRI kepala. Jadi, mungkin Dokter Lasmi juga tahu bahwa tidak semua epilepsi membutuhkan pemeriksaan MRI kepala. Hanya beberapa kondisi epilepsi tertentu yang membutuhkan pemeriksaan lanjutan hingga MRI kepala. Jadi, nanti dokter anak konsultan neurologi atau saraf, atau mungkin dokter saraf akan memilah-milah pasien mana yang membutuhkan MRI. Dan tak lupa juga bahwa biasanya pasien anak yang butuh pemeriksaan MRI kepala, mostly biasanya butuh pemeriksaan sedasi atau bius umum. Dan tentu hal tersebut menjadi pertimbangan tersendiri ya untuk memikirkan atau memutuskan menjalani pemeriksaan MRI kepala. Sekali lagi, nanti dokter anak akan mencurigai itu penyebab epilepsinya apa, dan memang bila dibutuhkan suatu pemeriksaan imaging, maka akan dikirimkan atau dilakukan. Demikian, dok. Betul-betul dokter. Jadi memang pemeriksaan epilepsi itu kadang-kadang para orang tua merasa bahwa semua pemeriksaan kepala, bahkan ronsen kepala bisa memperlihatkan semua yang ada di otaknya gitu kan dokter. Jadi Iya. apa-apa yang harus diperiksa minta difoto kepalanya seperti itu. Jadi mungkin itu akan cukup menjelaskan ya dokter. Lalu Betul. ini di dalam chat sudah ada satu pertanyaan ya dokter dari Taksya Sasputri. Ini salah satu follower kita yang sering banget nih bertanya dokter. Dok, saya mau tanya, saya besok tanggal 20 mau MRI otak dengan kontras dokter. Saya punya jantung bocor VSD. Yang saya mau tanyakan, apakah itu aman untuk saya dokter? Terima kasih. Silakan dokter. Ya, dok. Untuk kasus penyakit jantung bawaan, congenital heart disease, ataupun yang sudah beranjak ke usia dewasa, adult, biasanya kita perlu tahu juga VSD-nya sudah ditangani apa, apakah sudah dipasang
septal occluder atau device-device lain dari dokter jantungnya. Nanti bila memang dipasang, biasanya device-device atau alat tersebut yang dipasang dalam masa-masa saat ini sudah relatif aman dan kompatibel dengan MRI. Sehingga MRI-nya pun bisa kita sebut aman ya dok untuk kasus tersebut. Sehingga it's okay untuk ibu untuk lanjut ke pemeriksaan MRI dengan kontras. Oke, itu pasti sangat membantu sekali dokter karena akan lebih melegakan untuk melakukan MRI otak itu dengan aman Ya. ternyata dokter ya. Oke dokter, sambil menunggu pertanyaan berikutnya juga, dokter Ido ini sangat pintar ya, para moms, dia sangat cepat menjawab pertanyaan, Terima terlihat kasih. sangat ahli sekali dalam bidangnya dokter. Ya, jadi Thank pernah you, gak Dok. sih dokter kayak ceritain kayak kadang-kadang dokter ada nggak anak-anak yang sampai nangis banget gitu dan sangat kewalahan untuk di pemeriksaan dokter? Ya itu pasti sih dok, ya maksudnya kita nggak bisa selalu pastikan benar kata dokter yang bahwa pasien seperti dewasa tiduran langsung diperiksa ya. Terkadang datang ke ruangan mungkin anaknya kabur, datang mungkin lihat dokternya anaknya nangis dulu kejer ya. Kalau masih 6 bulan nangis kejer masih bisa dipegangin, kalau udah 2 tahun mungkin tenaganya lebih kuat anaknya daripada dokternya. Mungkin di situ memang kita perlu kerjasama dengan orang tua. Orang tua pun perlu tahu anaknya mau diperiksa apa, sehingga orang tua tidak ikutan menjadi panik. Banyak teknik-teknik yang bisa kita lakukan. Mungkin misalkan anaknya kita tidur bersama dengan orang tuanya, atau mungkin anaknya sambil di feeding, diberi minum. Untuk kasus-kasus tertentu memang bisa sembari dilakukan pemeriksaan dengan minum susu. Ini pro kontra, tapi monggo kalau yang memang okay, anak bisa di alihkan dengan melakukan kegiatan lain, bermain yang bisa dipegang, atau mungkin menonton gadget, kalau memang sudah diperbolehkan, itu juga bisa dok. Basically, apapun itu, bila memang anaknya tidak kooperatif, kami akan usahakan semaksimal mungkin menilai gambar dengan pergerakan yang sangat aktif, at least supaya kita bisa mendapatkan informasi tambahan buat dokter anaknya dok. Kira-kira demikian. Iya dokter, karena itu pemeriksaan penunjang radiologi itu sangat penting banget ya dokter. Kalau tidak ada itu, kita juga sulit pada dokter anaknya pasti ya dokter ya. Ya dokter, Ya, saya dok. lanjutkan ya dokter. Jadi pertanyaan yang berikutnya adalah, dokter, anak saya sudah dinyatakan terkena flek paru dokter. Sudah di ronsen dokter. Dia sudah minum obat 2 bulan, lalu kata dokter anaknya perlu dironsen ulang. Gak apa-apa ya dokter, terus-terusan gitu dironsen. Nah ini nih dokter, pertanyaan yang sering ditanyakan. Apakah pemeriksaan radiologi itu aman apabila dilakukan serial, atau apakah ada batasnya untuk pemeriksaan radiologi yang aman untuk jangka waktunya? Silakan dokter. Iya dok, ini pertanyaan yang memang juga sering ditanyakan, tetapi kadang juga parents tidak terlalu aware juga terhadap hal ini. Jadi ini urusannya dengan paparan radiasi dok. Kita tahu bahwa pemeriksaan ronsen, CT scan itu memang memberikan paparan radiasi dengan jumlah yang bervariasi. Toraks memberikan dosis radiasi sekitar 0,01, yang kalau kita padankan dengan kondisi sehari-hari itu mungkin sama seperti paparan lingkungan atau kosmik radiasi. Seperti kita tahu ya, kita hanya berjalan setiap hari ini kita dapat paparan radiasi dari angkasa, dari bumi, dan dari sekitar kita gitu ya. Kalau dipadankan mungkin sekitar 2 sampai 3 hari paparan radiasi hari-hari. Dan juga jangan lupa kalau kita traveling naik pesawat itu kita juga dapat paparan radiasi yang lebih tinggi loh dibandingkan kita berada di daratan. Jadi memang paparan radiasi ini terkadang kita juga luput dari pemikiran kita. Tapi artinya seperti itu, bahwa memang bila diperlukan akan dilakukan. Nanti dokternya akan memilah juga flek paru jenis apa. Ada flek paru yang membutuhkan pemeriksaan radiologi yang kontinu, ada yang mungkin hanya di awal dan di akhir pengobatan, ada yang setelah tindakan butuh. Jadi memang berbeda-beda, dok. Oke, jadi sebenarnya itu mungkin informasi tambahan ya dokter ya, ternyata jangan terlalu takut untuk pemeriksaan radiologi, karena ternyata sehari-hari juga banyak juga sebenarnya radiasi yang kita terima tanpa kita sadari ya dokter ya, seperti Betul. itu. Masih sedikitnya agak perlu untuk memang pasien itu mau melakukan pemeriksaan. Betul, jadi kalau memang itu sangat diperlukan, mungkin kita lihat risk and benefitnya ya dok ya, kalau memang itu akan membantu proses penyembuhannya anak tersebut, maka sebaiknya dilakukan saja dulu ya dokter ya. Betul, setuju. Oke, saya lanjutkan ya dokter pertanyaannya.
Nah, ini juga pertanyaan yang sering banget nih, dokter. Biasanya pada ibu-ibu muda yang baru-baru mungkin anak satu, atau kadang-kadang yang anak-anaknya masih di bawah 6 bulan biasanya, dokter. Nah, ini dokter, kan anak saya umurnya 4 bulan nih, dokter. Dia jatuh dari tempat tidur. Tapi nggak apa-apa, masih sadar. Mungkin maksudnya anaknya masih baik-baik saja gitu ya, dokter ya. Iya yeah. Nah, itu saya minta kepala anak saya di ronsen. Takut kenapa-napa, dokter. Tapi kata dokter nggak kelihatan apa-apa kalau di ronsen kepala gitu. Emang begitu ya, dokter? Maksudnya, mungkin ini pemeriksaannya yang seperti saya bilang tadi, kadang-kadang apa-apa diminta ronsen kepala gitu. Jadi Iya yeah. untuk melihat dalamnya tuh ada apa. Biasanya gitu permintaan orang tua. Gimana tuh sebenarnya, dokter? Untuk kasus trauma kepala anak jatuh dari tempat tidur dan lain-lainnya, itu sering terjadi. Mostly pasti akan pernah mengalami pada saat anaknya usia di bawah 1 tahun dan lebih ya. Dan pemeriksaan ronsen kepala, baik ronsen kepala X-ray maupun CT scan, itu ternyata menjadi salah satu pemeriksaan X-ray yang terlalu tidak pada tempatnya, yang memang tidak inappropriate gitu dok ya, karena pada dasarnya anak yang mengalami trauma kepala biasanya akan dibutuhkan itu observasi dok. Jadi observasi dari dokter di IGD atau dokter anak itu lebih penting, karena tidak semuanya membutuhkan pemeriksaan lanjutan X-ray. Biasanya kalau memang anaknya sudah menunjukkan red flag atau tanda gangguan seperti misalkan ada muntah proyektil, ada penurunan kesadaran, ada kejang, disitulah baru mungkin pemeriksaan radiologi akan sangat berguna. Yang kedua adalah perihal X-ray atau radiografi kepala ya, ronsen. Ronsen kepala itu sifatnya dia dua dimensi dan memang bisa terlewat beberapa kelainan yang mungkin ada. Karena memang dia biasa kalau dua dimensi itu dia bisa tumpang tindih antara antara struktur tulang dok. Jadi memang biasanya tidak terlalu disarankan karena informasi yang didapatkan juga minimal. Pun kalau ada tandanya yang tadi saya sebutkan red flag atau tanda-tanda itu tersebut, biasanya kita lebih pilih pemeriksaannya CT scan untuk menilai pendarahan di luar maupun di dalam atau bahkan juga patah tulangnya. Dan sekarang juga banyak kemajuannya adalah bila memang ada jatuh trauma kepala dan kemudian muncul benjol di luar kepala ya dok ya, itu kita bisa menilainya juga dengan USG dok. USG superficial di luar, di kulit, untuk menilai dia itu ada perdarahan di lapisan mana, di bawah kulit persis, atau di bagian kulit yang paling dalam. Dan seringkali kita pun juga bisa menilai ada tulang-tulang yang mungkin ada yang retak dan segala macam. Jadi USG tanpa radiasi juga sangat membantu untuk trauma-trauma kepala di awal-awal dok. Oh, oke, okay, dokter. Itu menurut saya sangat membantu sekali ya, karena kadang-kadang ya seperti itu, orang tua pengalaman apa pengetahuan yang tentang radiologi itu nggak sebanyak yang kita tahu. Jadi mungkin itu sangat membantu, dan juga informasi baru jadinya dokter ya, bahwa USG kepala Iya, ternyata dok. bisa membantu juga dokter, dan mungkin lebih nyaman ya untuk anaknya juga Iya. pemeriksaan. Kebanyakan memang untuk menjawab kecemasan orang tua sih, dok. Hasil Begini pemeriksaan di dokter. kepala. Kayak, kalau orang tua cemas, takut ada apa-apa, kemudian memaksa atau minta untuk pemeriksaan kepala lebih lanjut. Ya, betul sekali, karena sepertinya yang penting udah diperiksa gitu ya dokter ya, jadi dokter. Yes. Oke, dokter, ini ada pertanyaan lagi di kolom chat. Betul. Ini dari Sahala MD. Dok, mana yang lebih bagus, pemeriksaan ronsen, CT scan, atau MRI, dokter? Mungkin ini Yes. katanya tidak dikatakan, jadi mungkin secara luar ini aja dokter ya. Apa secara Secara luas general, dulu, betul dokter. betul. Ya, pertanyaan bagus dari Pak Sahala, mostly mungkin beliau dokter, karena dari namanya. Jadi memang itu semua tergantung dari indikasi maupun diagnosis ya Pak ya. Jadi diagnosis dari dokter awalnya apa, sehingga nanti dilanjutkan dengan pemeriksaan yang paling tepat itu apa. Kita tahu bahwa X-ray memiliki kelebihan untuk menilai paru-paru, untuk menilai tulang dalam kondisi kasus patah tulang, dan lain-lain. CT scan, baik untuk menilai perdarahan kepala, untuk menilai paru-paru, atau mungkin untuk scan scan cepat, pasien yang mengalami trauma kepala, pasien yang tidak stabil di ruang perawatan khusus. MRI, baik untuk menilai mengkarakterisasi jaringan kepala, otak, dalam perut, atau mungkin tumor, atau mungkin kelainan vaskular atau kelainan kongenital lain. Jadi memang masing-masing memiliki porsi dan indikasi-indikasi yang khusus dan jelas, dok. Oke, okay. Jadi sebenarnya tergantung dari apa yang mau diperiksa dan apa yang mau Betul. dicari, betul ya dokter? Yes, Seperti betul, dok. Betul. itu. Mungkin membantu untuk ini ya, Pak Sahala MD. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, okay. Berikutnya ini juga ada pertanyaan lagi. Tadi saya lihat di kolom chat, sebentar dokter.
Iya, ada nih dari Pak Yuria Perwana, dok. Iya, betul. Dari Pak Iya. Yuri itu pertanyaannya. Terima kasih dokter dari ini ya, dari kesalahan. Oke, ini. Dokter, kenapa dibilang ada peningkatan corak paru pada anak saya, padahal anak saya itu hanya ISPA, dokter? Nah, itu dokter. Apakah ada peningkatan corak paru yang sebenarnya memang normal pada ronsen paru, dokter? Itu dokter. Oke, ya, pertama infonya adalah pemeriksaan radiologi itu pemeriksaan tambahan untuk mendapatkan data medis tambahan dari gambaran X-ray. Lebih penting adalah kita melihat klinis pasien atau keluhan pasien, kemudian mungkin ada pemeriksaan tambahan seperti hasil lab dan lain-lain sehingga ada diagnosisnya. Apakah ini ISPA, apakah ini pneumonia? Memang benar kalau misalkan kasusnya pneumonia kita harapkan ada infiltrat-infiltrat atau gambaran-gambaran khusus di jaringan paru ya dok. Tapi memang pada kondisi ISPA, biasanya ronsennya memang normal. Nah, peningkatan corak paru ini juga perlu diinterpretasi secara berhati-hati. Nanti juga selain oleh dokter radiologi, juga oleh dokter yang merawat, dokter anaknya. Apakah memang peningkatan corak ini cocok dan sejalan dengan pemeriksaan langsung pada paru dengan auskultasi. Jadi, tidak selamanya peningkatan corak itu berarti sesuatu, tapi terkadang harus disesuaikan dengan kondisi atau temuan pada pasien langsung, dok. Jadi, jangan diinterpretasi sendiri saja, gitu, dok. Saya Iya, yakin juga dokter-dokter semua pun juga setuju. iya betul dokter. Jadi kalau misalnya orang tua kadang-kadang berpikir bahwa semua penyakit akan muncul cuma dari pemeriksaan ini saja, apa penunjang saja, apa yang kadang-kadang memang kadang-kadang dari klinisnya yang terlihat, belum tentu penunjangnya terlihat seperti itu kan ya dokter ya. Makanya itu Betul, dok. kita harus mencari tahu kepada yang lebih ahli seperti itu ya dokter ya. Yes, setuju, Betul. dokter. Oke, jadi ini belum ada pertanyaan lagi, dokter. Kita lanjut lagi, dokter. Nah, ini dokter. Nah, mungkin ini salah satu di bidangnya dokter Ido kali ya yang sering dihadapi. Jadi pertanyaannya, dokter, anak saya kemarin diperiksa kan karena tiba-tiba pingsan dan kejang, dokter. Kata dokter, Okay. kemungkinan ada aneurisma. Aneurisma itu apa, dokter? Bisa sembuh nggak, dokter, kayak semula? Seperti itu pertanyaannya, dokter. Oke, ya dok, terima kasih. Aneurisma itu merupakan suatu kelainan, kelemahan atau gangguan di dinding pembuluh darah, di mana dindingnya mengalami kelemahan, sehingga di dindingnya itu muncul tonjolan atau seperti balon di luar, sehingga dia menggembung ke arah luar dari pembuluh darahnya. Dan di situ ada resiko bisa terjadi pecah dari aneurisma tersebut yang bisa mengakibatkan pendarahan. Aneurisma ini bisa ditemukan di banyak lokasi, dok. Memang sering banyak di kepala, namun juga bisa terjadi di mungkin di dalam perut, abdomen, dan lain-lain. Mungkin kira-kira aneurisma seperti itu. Dan memang untuk membuktikan aneurisma itu memang dibutuhkan pemeriksaan radiologi tambahan untuk menentukan lokasinya, strukturnya, jenis aneurisma seperti apa. Nanti semua temuan-temuan dari pemeriksaan radiologi tersebut biasanya adalah CT atau MRI yang akan bisa membantu dokter melakukan tindakan pengobatan lanjutan. Pilihannya aneurisma itu memang banyak ditangani oleh dokter spesialis bedah saraf, bisa dilakukan operasi, atau juga oleh dokter radiologi intervensi, atau dokter saraf, atau dokter bedah saraf yang dengan keahlian khusus di bidang endovaskular untuk dilakukan tindakan coiling atau penyumbatan aneurisma dengan tindakan minimal invasif. Kira-kira seperti itu, dok. Nah, selama ini dokter, di harapan kita atau di rumah sakit dokter, banyak nggak sih dokter kasusnya terjadi hal-hal seperti ini pada anak gitu? Kasus aneurisma pada anak termasuk di gitu. Itu jarang, kasus jarang. Kasus jarang ya dokter. Oke, dokter. Jadi mungkin untuk mam yang bertanya tadi, mungkin lebih baik dilakukan dan juga semoga anaknya bisa cepat sembuh juga ya dokter ya. Oke, Iya, dokter. dok. Pertanyaan yang lain adalah, oke. Ini juga melanjutin dokter, lebih banyak pertanyaan-pertanyaan pada pemeriksaan paru anak ronsen jadinya dokter ya. Jadi dokter, anak saya pneumonia lagi nih dokter pertanyaannya. Kata dokter, anak ada bercak-bercak pada paru anak saya. Sekarang sudah selesai nih pengobatannya dokter. Kapan ya dokter waktu yang bagus untuk evaluasi apakah bercak-bercak itu akan hilang, dokter? Seperti itu. Apakah perlu dievaluasi, dokter? Seperti itu. Oke,
kasus radang paru ya dok ya, radang paru ini bisa memang pneumonia atau mungkin radang paru yang khusus seperti TBC gitu. Biasanya memang ini kasus-kasus radang paru yang sering di negara kita. Nah, evaluasinya itu juga sebenarnya bisa juga nggak dibutuhkan dok, kalau evaluasi secara radiologi dok ya. Jadi biasanya pasien dievaluasi secara radiologi cukup pada awal pemeriksaan, dan memang dokternya butuh pemeriksaan radiologi tambahan untuk bisa memastikan kondisi radang parunya seperti apa, ekstensinya, tingkat keparahan, dan komplikasi dari radang paru. Karena radang paru seperti dokter tahu bisa disertai oleh komplikasi paru yang lain, seperti mungkin ada jaringannya yang kolaps atau tidak bisa mengembang, mungkin ada cairan di antara parunya, dan dengan temuan tersebut dibutuhkan tindakan tambahan, tidak hanya dengan pengobatan. Dan bila memang itu hanya radang paru simpel aja, biasa mungkin nggak butuh pemeriksaan evaluasi radiologi dok, mungkin biasanya cukup dengan evaluasi secara klinis itu butuh, itu cukup. Jadi memang kalau dokter anak sudah memastikan bahwa radang parunya sudah resolve, sudah sembuh, hasil lab juga menunjukkan demikian, ya biasanya tidak perlu tambahan pemeriksaan ronsen. Kecuali bila dilakukan tindakan-tindakan khusus. Tadi saya sempat bilang ada cairan di paru, sehingga mungkin butuh dikeluarkan. Setelah dilakukan tindakan pengeluaran cairan, mungkin dibutuhkan foto ulang untuk menilai evaluasi hasil tindakan. Atau mungkin memang tipikalnya memang yang radang paru yang berat, gitu ya dok ya, mungkin yang severe, atau kalau TBC itu TBC jenis yang miliar, yang aktif, mungkin pada saat pengobatan, sekitar 1 bulan, sudah 2 bulan terapi, dibutuhkan foto. Jadi memang harus case by case dok penilaiannya. Betul, betul sekali dokter. Jadi, seperti yang saya bilang tadi, kadang-kadang tidak semuanya harus dievaluasi kembali dokter, tergantung dari keputusan klinisi dan gitu juga dokter ya. Betul. Betul, oke dokter. Ini juga dokter, ini sering terjadi sih sama pasien saya nih, pertanyaannya nih dokter. Jadi dokter, anak saya harus diperiksa pemeriksaan ginjal. Tapi harus dicek dulu fungsi ginjalnya, karena mau dikasih kontras. Apakah kontras itu bahaya dokter buat ginjal seorang anak? Seperti apa itu dokter? Oke, asumsinya pemeriksaan untuk ginjal, berarti yang akan dijalani pilihannya antara radiografi kontras BNO IVP atau CT scan abdomen atau CT scan ginjal atau bahkan mungkin MRI untuk perut dan ginjal. Jadi pemeriksaan cek fungsi ginjal yaitu ureum dan kreatinin itu memang diperlukan untuk menilai status fungsi ginjal si anak tersebut saat ini. Karena mungkin kita semua tahu bahwa kondisi ginjal mungkin baik, tapi mungkin juga ada kelainan di mana memang belum ada muncul keluhan. Karena biasanya keluhan gangguan fungsi ginjal tuh baru muncul pada saat fungsinya memang sudah benar-benar drop. Dan itu bervariasi tiap pasien. Nah, pemeriksaan pertama cek fungsi ginjal itu penting untuk menentukan status fungsi. Kedua, seperti kita ketahui, obat kontras itu mostly dikeluarkan dari saluran urin, dok, dari ginjal, akan disaring dan keluar. Jangan sampai fungsi ginjal sendiri ada masalah, tapi diperberat kerjanya oleh pengeluaran zat kontras tersebut. Kemudian, bila memang kita menemukan pasien-pasien tersebut dengan gangguan fungsi ginjal, kita bisa memilih obat kontras yang memang lebih tanda petik ramah terhadap ginjal, dok. Jadi kita bisa mengurangi beban terhadap ginjal, kita bisa menyesuaikan dosisnya, kita bisa mempersiapkan sebelum tindakan dan sudahnya dengan lebih baik dengan protokol-protokol khusus. Jadi fungsi ginjal ini mutlak diketahui sebelum memasukkan kontras ke dalam pembuluh darah dan kepada tubuh si anak. Kira-kira seperti itu, dok. Dan juga jangan lupa, kalau memang fungsi ginjalnya ada kelainan sehingga tidak bisa dilakukan pemeriksaan kontras CT scan, kita masih punya modalitas MRI, dok, di mana itu obat kontrasnya lebih ramah lagi terhadap ginjal dan lebih sedikit dosisnya. Jadi fungsi-fungsinya banyak sih, dok, pemeriksaan kontras sebelum pemeriksaan CT scan. Oke, dokter. Sorry, pemeriksaan fungsi ginjal, ya. Sebenarnya memang itu suatu prosedur yang memang harus dilewati ya dokter untuk pemeriksaan-pemeriksaan tersebut. Tapi sebenarnya dokter, betul, apa fungsi kontras tersebut dalam pemeriksaan? Karena kan ada yang bertanya nih, kenapa harus pakai kontras? Ada yang nggak harus perlu pakai kontras? Terus sebenarnya apa yang akan diperlihatkan oleh kontras tersebut dokter? Gitu. Ya, kontras itu sendiri fungsinya adalah untuk menilai jaringan lebih baik, lebih akurat dok. Kita bisa mendiferensiasi antara jaringan yang mengalami kelainan atau abnormal dengan jaringan yang normal. Pada saat kita berikan kontras atau tanda petik seperti pewarnaan kalau kita melukis ya, kita bisa jelas melihat perbedaan antara struktur yang satu dengan yang lain, batas yang satu dengan lain, sehingga bisa meningkatkan akurasi. Dan pada pemeriksaan misalkan khusus kita mau melihat saluran atau struktur pembuluh darah, itu pembuluh darah akan jelas lebih terlihat dengan kontras tersebut, dok. Jadi kita bisa mendiagnosis kelainan-kelainan khusus tersebut.
Oke. Ya, berarti sebenarnya kalau misalnya kita memang penyakitnya atau kasus yang dihadapi itu ternyata lebih kompleks, maka dokternya pasti akan menyarankan untuk pemeriksaan yang lebih tinggi dengan kontras ya, dokter ya. Seperti Betul, itu. betul. Oke, dokter. Nah, ini juga nih kadang-kadang pertanyaan tentang prosedur yang menyulitkan pada anak kecil nih, misalnya, dokter. Jadi, dokter, kenapa USG itu harus menahan buang air kecil, dokter? Anak saya diminta USG tapi gagal terus karena harus nahan buang air kecil. Kalau sudah buang air kecil, emangnya masih bisa diperiksa atau masih apa yang kelihatan gitu, dokter? Mungkin maksudnya seperti itu. Silakan, dokter. Okay. Ya, pemeriksaan USG dengan prosedur awalan menahan kencing itu biasa dilakukan untuk dua tujuan biasanya. Yang satu pasti yang akan kita periksa adalah USG di saluran kencing ya, dari ginjal, ureter, sampai ke buli-buli. Atau yang kedua, kita mau menilai struktur yang ada di belakang kandung kencing tersebut. Di belakang kandung kencing itu memang banyak struktur organ reproduksi seperti rahim, ovarium, dan lain-lainnya, juga ada saluran cerna. Nah, misalkan kita mau menilai struktur yang di belakangnya tanpa adanya kandung kencing itu kalau di USG, dok, menjadi window atau menjadi perantara supaya gelombang suaranya itu bisa lewat dan bisa lebih memperlihatkan gambaran yang lebih jelas di belakangnya. Jadi kalau kandung kencingnya kosong, kita jadi nggak bisa nilai itu struktur rahimnya, struktur ovarium, dan lain-lain. Misalkan pada kasus-kasus pubertas dini dan lain-lain. Sehingga mutlak memang kita butuh kandung kencingnya dalam kondisi full. Nah, sulitnya misalkan pasiennya anak-anak, belum bisa menahan kencing, misalkan pada usia sebelum toilet training, itu memang jadi sulit, dok. Tapi itu sebenarnya subjektif ya, dok. Artinya gini, ya anak-anak akan kencing sendiri, tetapi dengan sering berjalannya waktu, pasiennya minum akan terisi lagi. Jadi memang murni kita harus sabar, dok, dalam memeriksa anak. Kita bisa tunggu, kita suruh pasiennya minum lagi. Lalu kalau saya biasa saya periksa secara serial, misalkan di interval 15 menit, sehingga saya memang bisa dapat kondisi buli yang paling penuh dari anak tersebut. Misalkan untuk menilai infeksi saluran kencing. Tapi jangan lupa juga, infeksi saluran kencing pun kita bisa lihat juga dari pemeriksaan lab fungsi ginjal dan juga pemeriksaan lab urin ya, dok, ya, untuk menilai apakah ada infeksi atau enggak. Tak lupa juga biasa memang kandung kencing itu juga ada kelainan-kelainan bawaan yang memang kita perlu periksa dalam kondisi buli penuh. Di situ sekali lagi dibutuhkan kesabaran dari dokter pemeriksa. Kira-kira demikian, dok. Wah, berarti dokter Ido ini termasuk sabar banget pasti ya dokter ya dalam pemeriksaan tersebut. Saya Iya, mau kebayang. nggak mau, dok, itu aja. Apalagi itu dokter, kalau pada anak kan ada juga pemeriksaan USG abdomen yang harus puasa tuh dokter. Nah, itu gimana juga itu dokter Betul. kalau Nah, untuk puasa biasa memang kita perlukan untuk kondisi abdomen, dok. Dalam kondisi puasa, kita mengharapkan kandung empedu itu terdistensi atau terisi penuh, sehingga kita bisa menilai dalam kantongnya. Kalau dia nggak puasa, kantong empedu itu akan memipih kecil keluar sehingga tidak bisa terlihat di dalamnya. Kedua, untuk menilai saluran cerna. Pada kondisi puasa, lambungnya itu akan kolaps atau kecil. Sehingga kalau ada anak-anak dengan kondisi sumbatan saluran cerna, ada gangguan bawaan di saluran setelah lambung, itu biasa lambung akan tetap besar, dok. Jadi kita bisa bedakan, ini lambung tetap besar karena memang ada gangguan pengeluaran lambung atau karena pasiennya baru diberi makan. Selain itu, dengan dipuasakan, biasa udara-udara di usus akan lebih minimal. USG itu musuhnya adalah udara-udara di usus, dok. Jadi dia menutup area-area pemeriksaan karena ada udara-udara di dalam usus. Nah, dengan puasa, udara tersebut akan lebih minimal. Dan puasanya memang disesuaikan oleh usia anak, dok. Misalkan usia neonatus atau di bawah 1 bulan, puasanya cukup 2 jam. Kalau usia udah di atas setahun, mungkin butuh puasa lebih lama, sekitar 6 jam, 8 jam. Jadi nanti tiap usia memiliki range puasa yang berbeda, dok. iya, dokter, betul sekali. Jadi mungkin untuk dokter yang sesabar dokter Ido ini, Mams, jadi Mams saya juga harus sabar tuh gimana caranya Iya. biar anaknya nggak rewel, biar mau puasa, biar mau nahan kencing dulu supaya pemeriksaannya bagus dan kita dapat hasil yang lebih membantu nanti buat dokternya untuk mengenakan diagnosa mungkin seperti itu ya dokter ya. Ya, setuju, dok. Setuju banget, dok. Harus koordinasi dan juga kerjasama yang baik antara dokter dengan orang tua. Betul, kadang-kadang ada orang tua yang dia mengikuti kemauan anaknya. Jadi karena kasihan, biasanya gitu kan dokter, saya nggak Iya. tega gitu kan dok. Jadi ya udah Iya. deh. Sebenarnya ketidaktegaan itulah sebenarnya yang membuat penyakitnya jadi tidak ketahuan gitu jadinya dokter ya.
Iya, dok, setuju. Kita lanjut lagi ya, dokter. Nah, ini dokter, mungkin yang tadi dokter sebut-sebutin dari tadi ya, dokter ya, tentang USG. Nah, sekarang kan pertanyaannya juga sudah mulai marak ya, dok. Jadi, dokter bisa ya anak baru lahir di USG kepalanya. Apakah hal tersebut rutin harus dilakukan, dokter? Nah, seperti itu, dokter. Ya, terima kasih dok. Ya, USG kepala pada anak ini pertanyaan juga yang banyak dilakukan. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu USG itu memang suatu modalitas atau alat radiologi yang bebas radiasi, kemudian bisa dilakukan bedside atau di sebelah tempat tidur, misalkan pasiennya ada di NICU atau di PICU, kemudian bisa dilakukan berulang kali. Jadi untuk mengevaluasi berulang itu juga sangat mudah dan relatif lebih terjangkau, lebih murah dan lain-lain. USG kepala pada anak itu bisa dilakukan karena pada bayi itu masih ada ubun-ubun yang terbuka dok ya di depan ini sampai kira-kira menutup setelah usia 6 sampai 16 bulan. Pada saat sudah menutup tentu kita tidak bisa melakukan USG lagi. Nah, pertanyaannya pasien apa yang biasanya membutuhkan USG kepala? USG kepala pada bayi biasa kami lakukan sering pada beberapa kondisi, misalkan screening pasien prematur. Pasien prematur setidaknya sekali butuh diperiksa untuk menilai kondisi di dalam kepala, karena pasien prematur memiliki kecenderungan atau resiko terjadi beberapa kelainan di dalam kepala. Kemudian kedua, bila pasiennya mengalami gangguan seperti kejang, atau misalkan pasiennya mengalami pertumbuhan ukuran lingkar kepala di atas normal, kemudian bila ada kelainan motorik atau kelainan gerak. Kemudian yang lain sering dilakukan adalah sebagai screening keseluruhan bila pasien memiliki kelainan bawaan yang kompleks. Jadi memang USG kepala ini banyak indikasinya dok, dan memang banyak hal yang bisa kita periksa atau banyak kondisi indikasi yang bisa kita lakukan. Berarti USG kepala tersebut tidak hanya bisa dilakukan pada bayi-bayi saja, dokter ya? Sebenarnya apakah bisa dilakukan pada anak yang lebih besar, begitu dokter? Batasannya tadi dok, usia pada saat ubun-ubunnya menutup, jadi antara 6 sampai 16 bulan. Jaraknya memang agak luas, jadi biasa sebelum periksa kami akan cek dulu, akan raba dulu apakah ubun-ubunnya masih terbuka atau tidak. Tapi nggak ada persiapannya khusus ya dokter untuk USG kepala itu dokter, apa palingan kayak misalnya kita mau periksa EEG ya dokter ya, misalnya harus dicuci dulu rambutnya. Tidur, oh nggak ada dok, nggak ada persiapan ya. Yang penting anaknya bisa dalam kondisi tenang, ibunya bisa menyiapkan mungkin mau di feeding dulu, dikasih susu, mungkin dalam kondisi tidur. Tapi basically nggak ada persiapan khusus dok. Oke, berarti USG kepala ini sebenarnya nggak berbahaya loh moms untuk bayi-bayi baru lahir, malah sangat Iya, membantu sekali karena pemeriksaannya betul. non-invasif ya dokter ya, maksudnya tidak Iya, tanpa radiasi ya. gitu, tanpa radiasi gitu. Jadi dia akan lebih nyaman, baiknya juga bayi-bayi neonatus biasanya belum terlalu banyak bergerak ya dokter ya. Jadi Ya, betul. tanya gitu ya dokter. Setuju, Oke, dong. nah ini ada pertanyaan nih dokter di kolom chat dari Moms Ivan Widi Kusumawati dokter. Dokter ingin bertanya, untuk melihat kondisi kepala, adakah perbedaan ya dok jika menggunakan CT scan kontras dengan MRI kontras? Nah, seperti itu dokter. Oke dokter, Okay. silakan. Ini asumsinya kondisi pasien anak ya, dok ya. Betul. Jadi, CT scan satu, tidak semua rumah sakit memiliki MRI atau semua daerah memiliki MRI karena terbatas. Pada saat di situ yang ada hanya CT scan dan kita membutuhkan, maka terpaksa atau bisa kita lakukan dengan CT scan. Penggunaan dengan kontras atau tidak tergantung kelainannya. Misalkan kita memang mau menilai infeksi, menilai tumor, itu biasa kita harus menggunakan kontras. Sekarang CT scan dengan MRI. MRI untuk organ otak memang lebih akurat dan lebih lebih sensitif untuk menilai kelainan dibandingkan CT scan dok, terutama misalkan mungkin untuk kasus tumor, untuk kasus gangguan neurologi seperti gangguan mielinasi ya, kalau mielinasi itu bahasa awamnya gangguan pembentukan selubung saraf di kepala ya sampai usia 2 tahun, atau mungkin untuk menilai epilepsi, atau untuk mungkin menilai kelainan vaskular atau pembuluh darah di dalam kepala, menilai hidrosefalus, menilai kelainan bawaan di dalam kepala yang juga banyak dok, itu mungkin MRI bisa lebih akurat. Tapi misalkan pasiennya itu karena trauma, kena pendarahan, untuk pendarahan kepala lebih bagus menggunakan CT scan. Kira-kira mungkin seperti itu dok. Oke, mungkin bisa membantu ya buat Moms Dian Widi per jawaban jadi dokter Ido tersebut, sehingga tidak galau lagi nih memilih antara keduanya. Biasanya mungkin dokternya, kalau misalnya Moms ada pertanyaan, boleh dilanjutkan lagi ya kepada dokternya pertanyaan nih ya Moms. Oke,
Saya juga agak ini dokter, tentang kalau naik pesawat itu ada radiasi tuh dokter, bisa ceritain lagi ya, itu gimana sih dokter sebenarnya? Seperti itu. Iya, tidak banyak yang saya ketahui secara pasti ya dok ya. Tapi basically memang kita ini hidup di bumi ini kita dapat radiasi selain dari buminya sendiri maupun radiasi dari kosmik dok atau dari angkasa. Karena memang benda-benda angkasa itu juga mengeluarkan banyak radiasi. Jadi kita mendapatkan semua itu dok, jadi radiasi gitu kan dari bawah dan dari atas. Semakin kita lebih ke atas ya tentu mungkin perlindungan dari lapisan ozon dan lain-lain mungkin lebih minimal sehingga lebih sedikit yang tersaring. Mungkin kira-kira yang saya tahu dan bisa sampaikan seperti itu dong. Oke, berarti tanpa kita sadari ya dokter, kita sehari-hari pun kita mengalami radiasi. Jadi kalau memang memerlukan pemeriksaan yang seperti radiologi yang ada radiasinya dan memang indikasi atau sudah disarankan oleh dokternya, sebaiknya dilakukan seperti itu ya dokter. Oke dokter, kita lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya. Oke, ini dokter. Ini adalah salah satu pertanyaan. Seperti yang kita tahu kan, kalau sakit perut pada anak itu sering banget ya dokter, dan penyebabnya itu sangat banyak. Makanya ini sampai Betul. pertanyaannya muncul. Dokter, kalau USG perut itu bisa nggak mengetahui apa yang ada di lambung anak saya, dokter? Kayaknya anak saya sakit lambung, sering muntah-muntah dan nyeri perut. Jadi mungkin buat informasi nih dokter, para orang tua biasanya kadang menyamakan nih gejala-gejala dispepsia atau mah pada dewasa ke anak-anak. Jadi kalau anaknya nyeri perut, muntah-muntah, dibilangnya adalah mah atau gastritis yang sama seperti orang dewasa gitu. Padahal sebenarnya penyebab serupa pada anak itu kan banyak. Dan mereka akhirnya meminta USG dan kadang salah kaprah nih mintanya apa sih yang terjadi pada lambungnya gitu dokter. Mungkin dokter bisa memberikan pencerahan nih buat pertanyaan ini. Silahkan dokter. Sebelum pencerahan dari radiologi, memang saya yakin moms akan sangat tercerahkan dengan konsultasi dengan dokter anak. Jadi dokter anak dengan lihainya dapat menentukan nih kira-kira muntah dan nyeri perutnya ini dari mana asalnya dok. Itu memang kasus daily cases ya dok buat dokter anak di klinik. Dan memang penyebabnya bisa murni dari lambung pencernaan atau mungkin sebenarnya bisa revert atau alih dok ya dari misalkan dari organ-organ lain dalam perut, mungkin ada batu empedu, mungkin ada batu ginjal, mungkin ada tumor, atau mungkin ISK pun juga anaknya bisa terkadang sampai muntah dan ada gangguan. Jadi basically penting penilaian dari dokter anaknya terlebih dahulu dok gitu. Nah setelah itu dokter anaknya tahu ini diagnosisnya apa, mungkin dan nggak semua biasanya lanjut juga ke pemeriksaan radiologi karena biasanya dilakukan terapi karena memang kelainannya sudah jelas ini ke arah mana. Nah bila memang sudah dilakukan terapi refraktor atau masih ada muncul keluhannya, baru biasanya akan dialihkan atau dikonsulkan ke radiologi untuk pemeriksaan. Atau mungkin dari awal nyerinya sudah jelas ke arah kelainan tertentu yang saya sebutkan tadi, mungkin butuh USG untuk memastikan bahwa ini asal penyebabnya dari mana, dok, gitu. Jadi memang basically sangat butuh penilaian awal dulu, dok. Nanti juga pemeriksaannya tidak hanya USG, dok, untuk kelainan di saluran cerna. Mungkin bisa pemeriksaan radiografi kontras, yaitu pasiennya diminumkan obat kontras, namanya barium atau kontras mil, kemudian akan diperiksa secara langsung dengan video X-ray dok untuk melihat ini ada kelainannya di sebelah mana. Jadi banyak modalitas di radiologi untuk memeriksa kelainan sakit perut. Oke dokter, tapi sebenarnya dokter kalau USG itu pada saat dilakukan apa sih sebenarnya yang bisa dilihat dari USG pada kondisi anak di pada perut anak nih biasanya gitu? Apa sih yang bisa terlihat? Satu organ yang padat dok, misalkan seperti hati, ginjal, limpa, pankreas. Kemudian organ-organ berongga seperti misalkan kandung empedu, terus buli, kemudian pembuluh darah besar di dalam perut seperti aorta, arteri, kemudian vena, kemudian juga kita bisa menilai saluran-saluran cerna, usus, menilai jaringan penggantung usus, menilai ada tidaknya cairan-cairan yang abnormal dalam usus. Lambung, sebagian dari kondisi lambung bisa diperiksa, namun tidak secara keseluruhan karena ada pemeriksaan khusus lain dari dokter anak atau dokter khusus untuk memeriksa lambung. Jadi sebenarnya most hampir banyak yang bisa dilakukan dok untuk menilai organ dalam lambung. Oke, berarti itu mungkin sudah membantu ya dokter, kalau ternyata mungkin saya juga tambahkan sakit perut pada anak itu banyak penyebabnya dan tidak selalu masalah lambung atau gastritis. Dan Betul. USG pada perut sebenarnya tidak selalu bisa menilai semua yang diminta oleh, yang diharapkan lah oleh para orang tua gitu. Jadi sebenarnya
tergantung lagi kepada pemeriksaan awal daripada dokternya dan juga apa yang sebenarnya mau dicari pada pemeriksaan itu, seperti itu ya dokter ya. Karena USG sendiri kan tidak, jadi kita tahu tidak invasif dan nanti apakah setelah dilakukan apa memerlukan pemeriksaan yang lebih tinggi, seperti itu. Ya, lalu memang USG itu kan kita utamanya menilai kelainan struktur atau kelainan bentuk, kelainan anatomis dok ya. Jadi sedangkan penyakit pada anak juga banyak yang akibat fungsional, mungkin karena gangguan peristaltik atau gerak usus, karena gangguan sekresi asam lambung, which is kalau di USG pasti kondisi-kondisi tersebut juga normal. Jadi memang harus dipilah dulu mana yang memang membutuhkan oleh dokter anaknya dok. Jadi kadang-kadang para moms ini perlu juga nih dok sering-sering dokter radiologi sepintar dokter Ido untuk Terima kasih, Dok. terima dokter. dokter ini kayaknya pertanyaan ada lagi dari kolom komentar dari moms Rea Liona dokter. Dokter kira-kira nih dalam sebulan atau setahun berapa kali maksimal kita atau mungkin anak kita mungkin ya dokter boleh melakukan ronsen dokter. Terima kasih dokter. Okay. Kalau dalam hitungan per tahun, memang harus dihitung dok ya. Tapi at least seperti tadi saya bilang, kalau misalkan foto ronsen toraks itu sekali ronsen sama seperti mendapatkan paparan radiasi harian 2-3 hari. Tapi kembali lagi dok, paparan radiasi itu all or none dok ya, dan kita juga nggak bisa tentukan secara langsung bila dipapar X-ray sekian banyak akan timbul cancer atau ada gangguan reproduksi. Karena basically usaha kita memang hanya ikhtiar dok untuk bisa sangat meminimalisir paparan radiasi yang nggak dibutuhkan. Anak itu jangka hidupnya masih panjang, jadi kalau dibandingkan dengan orang dewasa, resiko-resiko dia untuk mengidap penyakit-penyakit yang berhubungan dengan radiasi, misalkan itu ya akan lebih besar. Tapi basically, kalaupun kita takut paparan radiasi karena cancer, anak yang nggak ada paparan radiasi pun juga bisa terkena cancer karena hal-hal lain yang lain dok ya. Jadi memang tidak mutlak seperti itu. Jadi memang kita harapannya adalah mengurangi paparan radiasi seminimal mungkin, dan bila memang dibutuhkan, itu memang sudah menjadi indikasi yang paling baik. Oke, dokter. Mungkin seperti itu ya, dokter. Jadi, kembali lagi bahwa tidak usah terlalu takut, dokter, ya, untuk melakukan pemeriksaan radiologi apabila memang pemeriksaan itu sudah dianjurkan, seperti itu ya, dokter, ya. Jadi, karena untuk memberikan saran bahwa anak itu tersebut memerlukan pemeriksaan radiologi, pasti sudah dipertimbangkan, nih, kerugian dan keuntungannya. Jadi, nggak mungkin diperiksa hanya untuk asal periksa aja, seperti itu ya, dokter, ya. Ya, Apalagi betul. dokter ini radiologinya sesabar para dokter-dokter radiologi di rumah sakit ibu dan anak ya, yang benar-benar Iya, perlu terima effort kasih, Dok. untuk pemeriksaan tersebut. Oke, dokter. Kayaknya pertanyaannya juga sudah banyak banget ya dok ya. Dokter apa? Dokter perlu Iya, minum sip, dulu. Dok. Iya, Oke, dokter. Jadi sambil. pertanyaan yang dikirim ke kolom komentar juga sudah saya tanyakan semua dokter kebetulan. Jadi Siap, mungkin siap. saya simpulkan ya dokter karena ternyata sudah hampir 50 menit dokter kita ngobrol-ngobrol tentang Iya, Dok. radiologi pada anak. Oke, Betul. jadi sebenarnya radiologi pada anak itu kalau bisa kita simpulkan pertama adalah moms jangan panik ya dokter ya. Tetap tenang bahwa berpikiran apa namanya berotak yang dingin bahwa pemeriksaan radiologi itu ternyata pasti sudah ada indikasinya tentang pemeriksaan tersebut seperti itu. Jadi apapun Betul. jenis pemeriksaannya, mau itu MRI, mau CT scan, mau USG abdomen atau ronsen itu pasti sudah ada kenapa harus diperiksa, alasannya kenapa harus diperiksa seperti itu. Dan Betul, Dok. itu dua juga para moms harus kooperatif dalam pemeriksaan radiologi karena ternyata tidak mudah loh moms untuk pemeriksaan radiologi pada anak. Itu sangat sulit, apalagi untuk para dokter radiologi untuk berusaha kooperatif dengan anaknya sehingga mendapatkan hasil yang paling maksimal seperti itu. Lalu untuk apakah aman atau tidaknya seperti itu, bahwa kembali lagi ternyata di kehidupan sehari-hari kita tuh banyak moms yang kita tidak tahu bahwa ada juga apa radiasi-radiasi kecil yang kita alami seperti itu. Dan untuk radiasi yang terjadi pada pemeriksaan radiologi itu ternyata sudah diperhitungkan moms, jadi itu masih dalam batas aman dan juga sudah diperhitungkan seperti itu. Dan untuk evaluasi misalnya apakah ronsennya perlu dievaluasi atau apa itu akan diputuskan oleh dari dokter pemeriksanya. Untuk pemeriksaan USG, CT scan, dan MRI itu juga sangat tergantung sama kasus yang ditemukan ya dokter ya. Jadi tidak semua Betul. pemeriksaan itu
seperti yang kita pikirkan, kayak di USG nanti ketahuan ke apa perutnya kenapa, kalau misalnya di ronsen kepala ketahuan kepalanya kenapa, ternyata tidak seperti itu mam, ternyata itu sangat luas dan kita perlu berdiskusi dengan dokternya seperti itu. Mungkin kesimpulan yang saya dapat simpulkan seperti itu dokter, mungkin ada closing statement mungkin dari dokter Ido untuk menambah wawasan pada para moms. Terima kasih, silakan dokter. Iya, terima kasih Dr. Lasmi. Ya, untuk Mom Sender, terima kasih atas atensinya dalam IG Live ini. Pada dasarnya, tidak perlu takut untuk menjalani pemeriksaan radiologi bagi anak-anaknya. Pada dasarnya, pada saat sudah diindikasikan atau dilakukan pemeriksaan, sudah diputuskan bahwa memang itu diperlukan buat anaknya. Basically, paparan radiasi pada pada pemeriksaan diagnostik seperti ini itu tergolong minimal dan tidak ada efek sampingnya. Tapi memang yang kita usahakan adalah meminimalisir paparan radiasi yang kita bisa lakukan semaksimal mungkin. Jadi penting untuk moms and dads ketahui bahwa apakah suatu pemeriksaan itu memakai radiasi atau tidak, dan apakah yang tujuannya dari pemeriksaan tersebut, dan apakah ada pemeriksaan alternatif lain yang tidak menggunakan radiasi. Dan itu adalah biasa usaha-usaha yang kita lakukan untuk bisa meminimalisir paparan radiasi tersebut. Mungkin kira-kira seperti itu, Dr. Lasmi, tambahan dari saya. Oke, baik sekali ya dokter. Jadi semoga tadi bincang-bincang kita sangat membantu untuk para parents di sana, para moms, para dad, untuk memutuskan bahwa apakah anaknya perlu dilakukan pemeriksaan radiologi ataukah harus mengikuti saran dokter atau tidak nih melakukan radiologi tersebut, seperti itu. Oke, sekali lagi saya sebutkan bahwa dokter Ido tersebut berpraktek di RSAB Harapan Kita Jakarta ya para moms, dan juga RSIA Bina Medica, betul dokter? Jadi mungkin betul. Para moms yang ingin diperiksa nih dengan tingkat kesabaran yang luar biasa bisa mencari dokter Ido di kedua rumah sakit tersebut, seperti itu. Oke, dokter Ido, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di sini. Semoga dokter selalu sehat dan selalu sabar. Awet muda ya dokter ya, karena selalu bersama. Amin. Seperti Ya. itu. Terima kasih Oke. banyak, dokter. Saya Terima akhiri. kasih, Dr. Lasmi. Terima kasih, dokter. Ya, mari dok. Terima kasih dok. Saya akhiri. Terima kasih, dokter.